Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan melihat tentang persiapan pasukan Timnas Indonesia bagi menghadapi tim yang lebih kuat lagi ya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada putaran yang ketiga. Indonesia satu-satunya wakil ya ASEAN yang telah lolos ke putaran yang ketiga. Dan saya yakin pasti ada lagi wajah-wajah baru ya yang akan tampil pada putaran yang ketiga ini. Nah, melihat tentang perkembangan dan juga kebangkitan pasukan Timnas Indonesia, saya sering melihat ya bagaimana penampilan baik dari tim senior ataupun junior, mereka telah melakukan satu perubahan yang cukup besar. Nah, penampilan mereka cukup menarik ya saat ini apabila mengalahkan tim yang mempunyai ranking yang lebih tinggi lagi daripada tim mereka. Ini satu perkara yang boleh dijadikan sebagai satu inspirasi juga ya. Bagaimana pasukan Timnas Indonesia bisa menjadikan tim mereka sekuat seperti apa yang kita lihat pada hari ini. Nah, di sini guys, ada satu video ya yang mana dikatakan striker Inter Milan ini ternyata keturunan Indonesia dan pastikan siap bela Timnas Indonesia. Wow, melihat tentang Inter Milan ini, saya teringat ya bahwa Inter Milan ini merupakan klub yang pernah suatu ketika dulu diketuai oleh Pak Erick Thohir. Jadi saat ini ada striker dari Inter Milan ini ternyata keturunan Indonesia dan dikatakan siap bela Timnas Indonesia. Nah, ini satu perkara yang akan memberi kekuatan lagi pada pasukan Timnas Indonesia. Seperti juga kiper ya, saya lihat ada seorang sosok yang bernama Martin Paes. Itu juga dalam proses ya untuk dinaturalisasikan bagi membela Timnas Indonesia. Nah, melihat tentang kebangkitan pasukan Timnas Indonesia saat ini ya, mereka telah menampilkan aksi yang cukup menarik. Bayangkan beberapa tim lawan yang mereka tempuhi sebelum ini, tim-tim itu yang mempunyai ranking yang lebih atas dari atas lagi daripada Timnas Indonesia, tapi Timnas Indonesia bisa kalahkan. Jadi apa rahsia kekuatan pasukan Timnas Indonesia itu? Adakah dari segi manajemen ataupun dari segi pemainnya? Namun di sini coba kita lihat bagaimana pemain striker dari Inter Milan ini, siapakah sosok yang dimaksudkan itu dan apakah ciri-cirinya? Mari kita simak dalam klip video ini. Oh ini ya? Oh sejak lama sudah dia mau menjadi pemain di sana. Yeah, finally everything's done, so really happy. Proses naturalisasinya agar dia bisa menjadi warga negara Indonesia, kemudian baru akan gabung dengan latihan dari Timnas Indonesia. Tapi ternyata dia langsung sudah memulai latihan, bahkan sudah ada cuplikan atau foto-foto sama pemain-pemain tim nasional Indonesia lainnya. Striker Italia ini siap bela Timnas Indonesia. Striker statistik Italia. Sydney Van Hooydonk di Bologna Serie A, pemain keturunan yang diinginkan Timnas. Wow. Indonesia. Nama Sydney Van Hooydonk baru-baru ini ramai menjadi perbincangan sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi membela Timnas Indonesia. Oh. Saya kalau tidak saya lupa namanya Italia aja. Oh ini ya, mantan keturunan Argentina. Inter Milan punya apa? Dia pernah memiliki ya klub Inter Milan. Ini Pak Erick Thohir nih guys. Jadi saat ini pemain striker ini ternyata keturunan Indonesia, saya yakin pasti akan membela Timnas Indonesia nih. Wow. Liga Inggris ya. Banyak sekali pemain Afrika sekarang jadi tim nasional Inggris. Walaupun semangatnya luar biasa, dia juga harus sabar nanti untuk bisa beradaptasi, bukan saja untuk bisa nyetel secara chemistry dengan pemain-pemain lain, tapi juga dari segi cuaca. Iya, perubahan cuaca juga kan, guys. Diketahui Sydney memiliki darah keturunan Indonesia tinggi ya leluhurnya. Saat ini, ia bermain bersama tim Serie A Liga Italia, Bologna.
Pemain berusia 23 tahun ini bermain sebagai striker. Jarang-jarang ada pemain keturunan yang memiliki posisi striker. Ia mengawal karir bersama NAC Breda di Eredivisie. Dari 70 kali bermain, ia mencetak 23 gol dan 4 assist. Setelah itu, ia juga pernah menjadi striker SC Heerenveen mengantongi total 54 kali bermain dengan 26 gol serta 2 assist. Pada Serie A musim ini, Sydney bermain sebanyak 7 kali dari 17 laga, termasuk saat melawan AC Milan, Inter Milan, Lecce, dan Empoli. Dia sering bermain dari bangku cadangan. Total, pemain setinggi 190 cm tersebut mengemas 113 menit waktu bermain. Bergabung dengan Bologna pada Juli tahun 2021, Sydney telah bermain sebanyak 14 kali dengan torehan 1 gol baik di Serie A maupun Piala Italia. Asteris, andai saja wonderkid ganas Liga Italia ini mau gabung ke skuad Shin Tae-yong, lini depan timnas Indonesia pasti ditakuti di Asia. Wonderkid keturunan Indonesia yang tampil di Serie A Liga Italia ini sempat diharapkan bisa bergabung ke skuad Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Program naturalisasi memang masih terus dilakukan oleh timnas Indonesia dan yang terbar. Pelatih Shin Tae-yong mengatakan tengah mengincar pemain berposisi striker. Shin Tae-yong tidak sembarangan dalam menentukan pemain keturunan Eropa mana yang dinilai layak untuk membela timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menitikberatkan pada keunggulan fisik dan pemahaman taktikal yang baik sehingga mampu bersaing dengan negara lainnya. Hal inilah yang pada akhirnya membuat tim Nas Indonesia melalui PSSI terus memantau perkembangan pemain keturunan di Eropa. Terus dipantau. Hasilnya, beberapa pemain keturunan Eropa kini telah memperkuat timnas Indonesia seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struik, Justin Hubner, hingga Shane Patinama. Tidak hanya itu, belum lama ini PSSI juga telah menyelesaikan proses naturalisasi terhadap pemain keturunan seperti Jesus, Tom Haye, Nathan Chuaon, Martin Paes, dan Ragnar Oratmangun. Dampak instan langsung dirasakan oleh timnas Indonesia setelah diperkuat pemain naturalisasi karena mereka tampil impresif saat menghadapi Vietnam. Jesus, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun berperan penting dalam kemenangan telak timnas Indonesia atas Vietnam di laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, di antara sejumlah penggawa keturunan tersebut, kebanyakan dari mereka berposisi sebagai pemain belakang dan tengah hingga sekarang striker adalah. Padahal, timnas Indonesia diketahui sedang krisis pemain di posisi striker dan salah satunya terlihat ketika gelaran Piala Asia 2023 yang sama sekali tidak membuahkan gol. Untuk mengatasi hal ini, Shin Tae-yong dalam beberapa waktu lalu sampai harus mencari pemain keturunan yang saat ini tengah berkarir di Belanda. Bahkan, penggemar timnas Indonesia ikut menyarankan pemain mana yang layak dipilih oleh Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Salah satunya ialah Sydney van Hooijdonk, striker asal Belanda yang kini tengah bermain untuk klub legendaris Serie A Liga Italia, yakni Bologna. Sydney van Hooijdonk sempat dirumorkan menjadi salah satu pemain yang sedang dipantau oleh PSSI untuk program naturalisasi timnas Indonesia. Striker 23 tahun kelahiran tanggal 6 Februari tahun 2000 itu diketahui merupakan putra dari legenda timnas Belanda di era 90-an yaitu Pierre van Hooijdonk. Dikutip dari laman Transfermarkt, Pierre van Hooijdonk kini menjabat sebagai Dewan Pengawasan NAC Breda yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. Sebelumnya, Pierre van Hooijdonk memiliki jabatan sebagai asisten pelatih timnas Belanda U20 dan Turki saat dilatih oleh Gus Hiddink. Pierre van Hooijdonk diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya dari M. Aluku dan keluarganya secara turun-temurun menetap di Belanda. Ramai bahkan guys. Ketertarikan PSSI kepada Sydney van Hooijdonk terungkap setelah staf khusus Kemenpora Hamdan Hamedan mengatakan ada pemain grade A yang siap perkuat timnas Indonesia. Ada pemain grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik di dunia dan dia ingin membela timnas Indonesia, ujar Hamdan Hamedan. Dari pertanyaan itulah kemudian muncul nama-nama pemain keturunan grade A seperti Kevin Dix, Miss Hilgers, Pascal Struik, termasuk Sydney van Hooijdonk. Sebelum bergabung ke Bologna, Sydney van Hooijdonk tampil apik bersama SC Heerenveen dengan koleksi 58 penampilan dan 22 gol.
Kehebatannya terlihat saat dirinya mengemas 16 gol dari 33 pertandingan bersama SC Heerenveen di Eredivisie Liga Belanda pada musim 2022/2023. Kegemilangan itulah yang pada akhirnya membuat Bologna rela membayar 104,29 miliar rupiah kepada SC Heerenveen untuk menyoyong Sidney van Hooijdonk. Meski demikian, keinginan penggemar tim AS Indonesia agar diperkuat striker elit kelas dunia tampaknya belum terrealisasi dalam waktu dekat. Wow, nampaknya guys, apabila melihat info seperti ini, dari segi kekuatan timnas Indonesia pasti akan lebih kuat lagi ya. Dan melihat situasi yang bakal akan dihadapi oleh timnas Indonesia pada putaran yang ketiga ini, dengan pemain-pemain yang sedia ada ya, mereka biasa sudah terbiasa ya bermain di Liga Eropa dan semestinya sudah sampai masanya timnas Indonesia membawa pemain-pemain keturunan ini ya untuk gabung untuk memperkuatkan tim mereka ya, dan telah terbukti apabila ada beberapa ya pemain-pemain keturunan yang telah gabung ya, seperti Tom Hai ya, dan beberapa orang lagi di situ, perubahan sangat ketara ya berlaku dengan kehadiran pemain-pemain keturunan ini. Dan bila melihat dari segi bentuk fizikal, pemain-pemain keturunan ini memang selevel dengan tim-tim yang ada di Eropa, dan mereka sudah terbiasa main di Liga Eropa. Jadi dengan adanya pemain-pemain seumpama ini, maka amat mudahlah pasukan timnas Indonesia diperkuatkan. Dan bagi saya, Indonesia tidak sukar untuk memperolehi pemain-pemain keturunan seumpama ini kah? Ya. Dan bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini, seiring dengan niat dan juga hasratnya untuk menjadikan timnas Indonesia itu berada dalam 100 besar di ranking peringkat FIFA. Nah, jadi bila melihat tim yang bakal akan mereka tempuhi pada putaran yang ketiga ini, memang sangat sukar sebenarnya sekiranya tidak ada penambahan pemain-pemain keturunan yang lainnya, karena dari segi bentuk fizikal pun yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia pada putaran yang ketiga ini, memang pemain-pemain Eropa ini dari segi fizikal memang mereka lebih gede lah ceritanya. Namun bila melihat persiapan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia ini, memang cukup bersedia ya. Dan bila melihat apa yang telah mereka tampilkan sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, mereka memberikan satu aksi yang cukup baik ya, dan sudah terbukti apabila mereka lah satu-satunya wakil dari ASEAN ini yang telah melaju ke putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi bila melihat dengan banyaknya pemain-pemain keturunan yang diambil ya, ataupun dimasukkan dalam timnas Indonesia, ini adalah satu strategi yang memperkuatkan lagi tim mereka. Mereka tidak menggunakan pemain-pemain yang sedia ada, maksudnya pemain lokal ya. Ada pun, tapi banyaknya itu adalah pemain-pemain keturunan, karena mereka sudah terbiasa bermain di Liga Eropa. Jadi ini satu perkara yang akan memperkuatkan lagi timnas Indonesia guys. Dan untuk melaju ke putaran ketiga ini, tim-tim yang akan mereka hadapi ini tim yang kuat. Jadi dengan adanya pemain-pemain keturunan yang mempunyai pengalaman yang cukup luas ya, dan mereka juga sudah biasa bermain di Liga Eropa, saya yakin dan percaya dengan gabungnya pemain-pemain keturunan ini akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi pada penampilan untuk putaran yang ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Nah, jadi guys, itu saja guys untuk kali ini, info yang amat menarik ya. Dan dikatakan ini adalah striker Inter Milan
Nah, jadi kalau bekas Inter Milan nih, Pak Erik Thohir suatu ketika dulu merupakan pemilik klub Inter Milan. Jadi sudah pastinya dengan kehadiran keturunan Indonesia ini untuk membela timnas Indonesia pasti terbuka luas lagi. Jadi guys, apapun kita doakan untuk pasukan timnas Indonesia karena dia merupakan wakil di ASEAN. Itu adalah support dari kita semua ya di ASEAN ini agar timnas Indonesia dapat melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Memang kalau Indonesia saya lihat untuk mendapat pemain-pemain keturunan ini tidak sukar ya. Karena ya jumlah penduduknya cukup ramai, sudah pastinya untuk mendapatkan pemain-pemain keturunan ini satu kredit bagi timnas Indonesia karena tidak ada kesukaran mereka untuk mencari pemain-pemain yang mempunyai grade A dalam dunia sepak bola. Jadi kita bertemu lagi guys di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe, Tengkuruk Channel, Tengkuruk Channel.